pakai bakso. Iya. Satu lagi pakai bakso, Ren. Ini, kita bisa ya, Rene. Lu ke sana, gua ke sana, kita bisa. Ketemu di itu, bisa. Iya, iya, iya. Hati-hati, Rene. Iya, iya, iya. Saat ini akan bisa. Ayo, cepat lu, Rene. Cepat lu, Rene. Empat mata bicara. Kok bisa bawa motor, gak sih? Iya, beri bro, kok langsung aja, bro. Kasih lu, jangan bilang. Kok pinjam mata gak? Iya bro, gue punya mata, gue bisa nyetir motor. Tapi temen gue gak bisa diboncengin. Jadi goyang-goyang dari tadi, bro. Oh iya? Lo denger gak sih? Gua apa? Lo denger, ini bukan salah gue. Gue udah bilang, dia yang salah. Gue bisa bawa motor, tapi temen gue yang gak bisa diboncengin. Jadi lo kalau misalkan mau marah-marah, lo gak marah sama temen gue, karena ini kesalahan dia. Jangan dia. Sorry, lo diem. Gue ada urusan. Eh, lo halah. Allah. Ini gua, Andre. Asli sih gua minta maaf, gua pikir Satpol PP. Mirip banget gua sama Satpol PP. Hah? Enggak juga sih, cuma lo ngapain ngikutin gue? Ramen. Iya, ramen. Andre, kayaknya gak bisa deh gue. Gue bisa bikin tuh ya spesifik mie ayam. Enggak, sebenarnya sama aja. Ramen sama mie ayam kan sama-sama mie. Gue yakin kok lo bisa. Ayolah, bantuin gue lah. Lo gak kasihan sama gue udah cari lo kemana-mana sampai disiram kayak gini. Hah? Andre! Tega banget lo ninggalin gue. Sorry, sorry. Iya. Lo kenalin dulu nih, ini teman gua. Dia calon koki ramen kita. Kirain pacar baru. Yang dia nih, Andre. Yang bikin rontok iman. Hai. Lama, Andre. Mandi. Hai. Ren! Hai. Kenapa kemana? Udah gua amanin. Sorry, Ren ya. Tadi kita sempat pisah. Lu gak apa-apa kan? Gua gak apa-apa. Gue malah ketemu sama teman lama gue, lo kenalin. Ini namanya Andre. Ini Bayu, teman. Bayu. Bisnis ramen gue. Bayu. Ini teman lama gue. Andre. Gak mau-mau dia ngajakin bisnis ramen. Bisnis? Ya, gue baru mau mulai usaha food truck gitu. Gue ajakin dia, gue berharap sih dia mau bantu. Gimana? Terus? Ya, gue nanya gimana pendapat lo. Udah. Ini Ren, bisnis berkah. Oh, di dalam jualnya. Nih. Wah, asik. Jadi barang-barang semua di dalam sini? Iya, di dalam. Ah, udah nyaman dalamnya, terus nggak ribet lagi ya? Ya jelas lah nyaman. Yang pasti higienis, karena gue punya standar kesehatan buat makanannya. Terus praktis, karena habis jualan barang-barangnya tinggal kita masukin lagi ke dalam, mobilnya tinggal jalan. Nggak perlu capek-capek dorong gerobak, nggak perlu kucing-kucingan lagi sama Satpol PP. Hei, gue balik dulu deh. Gerobak gue belum gue rapiin. Kok nggak gas? Oh iya, gue mantap pembalap. Dia tuh emang sensian gitu ya? Gue mau bentar sama dia, nanti gue meeting. Bentar ya. Iya. Enci, Dri. Bapak buktiin sama Tora. Gue bisa jadi pengusaha mie ayam yang sukses. Dai! Bayu! Ini! Kenapa sih? Lo kabur? Itu kita dikasih kesempatan emas. Ada orang yang mau bantu kita gedein bisnis kita. Kok gak mau? Eh, kalau lo mau gabung sama si Andre silakan. Gue gak mau ikut. Apaan sih, Bay? Lo sama gue bikin bisnis ayam ini dari kecil loh. Dan kita sama-sama punya mimpi buat gedein bisnis kita. Terus kan ada kesempatan kayak gitu, terus kita gak terima gitu. Lo yang bikin gue berambisi, terus sekarang kayak mundur. Bay,
Berdua gimana sih? Oke, Ren. Lu tetap mau ikut. Oke. Gue gak bakal maksa lo. Gue bakalan kasih lo waktu buat mikir secara jernih. Tapi gue bakalan balik ke sana dan gue terima tawaran Ante buat buka bisnis sana. Jadi lo pikir baik-baik. Tapi apa selama ini si Rendy gak ada perasaan sama gue? Setelah selama ini gue bela-belain bantu dia, gitu aja nih. Resto makanan Eropa. Siapa yang ganti restoran gue sih? John! Kesini sebentar. Ya, Pak. Bisa jelasin gak? Siapa yang ganti restoran gue? Itu, Pak. Siapa yang ganti? Datang! Siapa? Apa sih? Sang, gimana? Bagus kan? Mulai sekarang restoran kita diganti menu jadi menu Eropa. Loh, Pan. Apa-apaan sih, Pan? Aku tuh gak pernah minta ganti menu restoran Eropa ya. Apaan sih, Dino? Pan, dia aja sebagai pemilik saham sebagian dari kamu juga udah setuju-setuju aja. Ya kan, Pan? Iya, Din. Pani bener. Konsep restoran kita kemarin itu kayaknya tinggalan zaman. Konsep awal itu kan ide lo juga. Terus kenapa lo membahas enaknya kayak gini? Hah? Gue berubah. Karena buat kebaikan kita semua. Buat kesuksesan kita. Sayang, udah deh. Kamu dengerin ya menu baru kita. Itu ada chicken bolognese with mushroom chili sauce. Terus ada baru. Udah, stop! Fani, namanya aja udah ribet gimana bikinnya. Tanya, koki kita tuh gak bakal bisa masak semenu seperti itu, ngerti gak? Ih, tapi tenang dulu dong ya. Ini menu kesukaan kamu lah. Ini ada seperti sayang! Ren, sorry ya Ren ya. Kalau lu suruh gua gabung sama si Andre, gua tuh males. Gua gak respect sama satu orang. Dia tuh orangnya suka ngeremehin orang. Aduh, jangan gitu dulu, baik. Gue serius, si Andre tuh orangnya baik kalau udah kenal banget ya. Dan dia tuh gak mungkin menjahatin kita, lo percaya sama gue. Gue tau banget, gue udah kenal banget lah sama dia. Ren, emangnya si Andre itu siapa lu? Hah? Kok lu tau banget tentang dia? Hah? Siapa lu si Andre? Gini deh, pokoknya intinya ya. Intinya tuh kalau misalnya semakin banyak orang yang bantu kerja sama kita, kita semakin semangat. Please. Andre orangnya beneran baik. Beneran baik. Ya. Yakin lo? Ya udah. Demi lo, gue mau. Beneran. Serius. Yuk. Gak pakai berantem sama. Enggak. Ada yang bisa gue kerjain? Oh, tutup. Tutup? Cabe. Dipotong. Oh, tutup. Kalau masak rame, yang penting tuh bumbunya sama minyak gak boleh lodoh. Ini sih! Wow. Sorry. Maaf. Iya, maaf. Maaf, sini gue tiup. Biar gak jendol. Gasnya mati. Telepon tukang gas kali ya. HP lo? Ada di sebelah sana. Di sana, di depan. Gue mau nunjuk handphonenya di sana. Ada di depan, cari aja. Ya. Dre. Di meja mana HP lo? Di atas meja ada fotonya. Ketemu gak?
Mama pengen masih nyimpen foto ini. Kenapa? Gak boleh. Iya boleh-boleh aja sih, cuma kan masalahnya kita... Kita apa? Kita udah gak pacaran? Iya. Tapi kan kenangan kita pacaran masih ada di sini sama di sini gua. Udah jadi ramen anti CLBK. Wow. Wah. Kecil gak? Kecil. Wanginya enak. Terus susunan makanannya juga rapi, bagus. Tapi gak tahu rasanya. Cobain lah. Eh tunggu. Tadi namanya apa? Ramen anti CLBK. Kenapa namanya harus ramen anti CLBK? Iya gak apa-apa. Udah cobain aja, nama tuh gak penting, yang penting rasanya. Nama itu penting. Standar. Oke. Rasanya ini sama aja kayak mie ayam biasa. Sorry ya. Kan gue juga bilang apa dari awal, gue tuh gak bisa bikin ramen-ramenan. Udah gue balikin dulu sama ayah. Jangan, tunggu. Duduk. Justru rasa ini yang gue cari. Sekarang gini, rasa yang kayak gini ini yang gampang diterima sama lidah orang-orang kayak kita, ya kan? Dre, cuma kan masalahnya ntar malam kita mulai jualan. Hah? Serius? Ya. Enak kok, gue bilang yes. Mau cobain ramen gak? Iya, aku. Iya, langsung. Dijamin, Mbak. Enak banget loh, Mas, rasanya. Mas, tetap tradisional. Tetap gak terlalu aneh kok rasanya. Bener-bener kayak makanan Indonesia. Gimana, Ren? Ambil browser aja gak, loh. Terus kamu bisa sampai berhari-hari kayak gini gimana dong? Ya, mungkin ini cuma awalan aja. Namanya juga bisnis baru dimulai. Cuma masalah waktu aja kok. Ayolah jangan pesimis. Mana? Randy yang gue kenal dulu mana? Randy yang gue tahu itu orangnya gak kayak gini. Gak cupu. Gimana mau rame nih tempat kalau kerjaannya pada bercanda mulu. Kenapa? Kenapa gue juga ingetin dia. Ayo ramennya mas, wah silakan. Gini. Ya ampun, sekarang warung pindah, Mbak. Aku tuh nyariin buat dari kemarin warungnya. Iya, aku udah gak jualan mie ayam di gerobak. Ini sekarang tempatnya baru, ramen. Ramen? Iya, enak juga loh, Mbak. Mau cobain gak, Mbak? Kayaknya enak tuh. Ayo, ya, ngobrol ntar aja. Duduk, Mbak, jangan. Anjirin mie ayam gue. Gila. Lama-lama bisa bangkrut restoran kita. Ini tuh semua karena Fanny, kalau lihat. Restoran kita jadi sepi, tau gak? Pakai acara ngurus menu segala. Jangan nyalain Fanny terus, Din. Namanya juga dia suka bisnis. Kenapa ngebelain dia mulu sih? Bukan belain dia. Gue cuma lihat dari perspektif yang lain. Gak usah marah begitu. Silakan ramen ya, ramen. Semangat, pendeng, semangat. Ramen enak, delicious. Rasanya. Apaan tuh? Siapa coba yang ngasih izin food cart nangkring di situ? Pantesan aja restoran kita sepi. Kurang ajar ya. Bapak, ada borak ya? Siapa yang ngasih izin kan jualan di sini? Hah? Gak ada, Bang. Gak ada lu bilang. Lo kemarin nabrak gue kan? Iya, kan gue juga udah minta maaf, Bro, kemarin. Mendingan sekarang lu pindahin truk lo atau gue ngelakuin kekerasan sama lo. Sekarang gini ya, Bro, gue dagang di sini. Hak gue dagang di sini dan gak ada yang bisa ngelarang-larang gue. Lo tahu, gara-gara lo restoran gue sepi, mending sekarang lo pindahin. Oh, terus gue takut gitu sama lo. Hah? Andre? Kita takut sama lo. Mas. Gila. Takut banget, cewek. Mas,
murah banget ya, kita sama sekali nggak ada niat mau saingan sama restoran Mas. Kalau Mas mau, kita bisa bikinin ramen gratis ya, baru coba resep baru. Hey. Jadi Mas duduk aja, bikinnya sebentar kok, ya? Sini Mas, duduk. Hey. Sini Mas, saya bikinin, pokoknya sebentar lagi jadi. Ya, sebentar ya. Silakan Mas. Ini enak banget. Nggak bohong. Aduh, gila enak banget, Mbak. Saya puas banget. Ini mie ramen yang terenak kalau saya makan, Mbak. Serius. Terima kasih. Benar kan? Gak berkasa banget. Iya, benar. Ramen ini tercipta dari tangan semua yang cantik saat ini. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu pesanan masih ada tuh, belum dibikin. Mas, saya harus tahu resep ini dari dia. Kenapa? Saya harus tahu resep ini dulu dari dia. Oh, kan bisa gue jelasin ke belakang. Okay. Saya maunya dia. Mari, Mas. Kenapa? Resep mie ramennya kenapa? Nggak jadi. Gue kesini belum makan, terus pulang. Yuk. Kere, nggak punya duit buat bayar. Hei. Buset, enak banget tuh ramen. Pantesan aja ramen. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang kok udah tutup? Kan belum jamnya. Ini ya, namanya juga sepi, ngapain juga dibuka. Oh ya, kamu tau gak? Tadi aku baru saja nyobain ramen yang enak banget. Kokinya juga kece loh. Hah? Kokinya kece? Maksud kamu apaan sih? Enggak sayang, suruh. Tempatnya kece banget. Oh ya, gimana kalau kita bikin bisnis putkar juga? Lagian kan sekarang masih jarang bisnis, ya? Enggak, aku gak setuju. Apaan sih udah bagus kayak gini juga? Ya udah, ntar kita omongin ya. Aku masuk dulu. Dino! Apa gua kata? Dino gitu orangnya. Kita keranjang. Kenapa gak putusin aja? Ya, gue siap lagi penggantinya. Apa? Iya. Karena gue pikir-pikir dulu. Gue gak ngantuk, mendingan gue tidur daripada mikirin lo. Lihat aja, sebentar lagi lo pasti jadi milik gue seutuhnya. Mau kemana buru-buru? Ntar dulu, gue mau ngomong. Duduk dulu. Kenapa lagi? Lo tau, gue mau ngasih tau lo tentang trik marketing. Kalau misalkan lo setuju, kita pakai. Oh ya boleh. Mendingan ngobrolnya nggak usah di sini kali ya. Sekarang kita keluar aja, jalan-jalan, makan atau apa mau? Sekarang gitu? Iya sekarang. Iya bisa sih. Iya. Sekarang gini, orang pakai aplikasi itu mereka bisa lacak keberadaan posisi kita jualan tuh di mana. Kan bisa pakai GPS kan, kita jualan kan mobile kan kemana-mana, ya kan, praktis. Gila-gila kekinian banget sih, keren sih. Lo tau gak Ren, gue terus seneng banget tau kita ketemu lagi. Masalahnya gue udah jarang banget nemuin cewek yang penyemangat, cewek yang penuh dengan semangat. Dan lo tau, sampai sekarang belum ada satu cewek pun yang bisa nggantin posisi lo di hati gue. Tapi sayangnya kita sepertinya lebih cocok jadi partner bisnis daripada pacar. Ya?
mana aja lo, Ren? Lah, lo di mana? Ngapain di sini? Lo harusnya yang nanya tuh gua. Lo dari mana? Malam banget pulangnya. Dulu waktu lo dagang sama gua, telat dikit udah teriak-teriak. Lo gak bisa, Ren, dagang nyayam bareng lagi sama gua. Gak usah lah lo kerja di tempat food truck. Terus apalah itu namanya, ini itu angus apalah, serah deh. Bay, gak bisa, gue udah gak mau, gue udah capek setiap jualan dikejar-kejar sama Satpol PP. Lagian lo mau tahu sesuatu yang canggih banget gak? Si Andre udah masukin dagangan kita ke aplikasi yang di smartphone itu. Jadi orang-orang bisa beli lewat HP dia. Keren banget kan? Enggak, biasa aja. Gue malah curiga. Jangan-jangan si Andre cuma manfaatin lo doang lagi. Baik, gue berapa kali sih ngomong sama lo, Andre tuh baik. Baik dari mana, Remi? Kalau dia orang baik, masa dia ngeremehin orang, dia ngeremehin gue cuma pedagang mie ayam. Ya lo tuh harus lebih kenal, lebih deket sama dia. Dia tuh sebenarnya orangnya baik. Lo harus hati-hati, Ren. Jangan-jangan dia cuma manfaatin lo doang. Baik. Andre itu mantan gue. Nah, ini dia nih. Oh, download aplikasinya dulu nih. Handphone mana? Ya elah, makan ramen doang ribet banget pakai download segala. Aduh. Mbak, sudah dengar semua kami, ramen saya. Ya udah sih, Mas, kan saya udah minta maaf. Oke, saya maafin dan Mbak harus ganti semuanya. Iya. Banget sih. Ini, duitnya. Terus lo bungkusin gula buat gue. Oh, ini cewek yang dibilang di rumah malam. Resek si Andre. Gua direk, lu cuma suruh kerja kayak begini doang. Masak gua gak boleh. Kalau gua gak boleh masak, gimana gua bisa nunjukin bakat gue? Alasannya aja yang rekrut Reni. Ujung-ujungnya juga gua tahu ke arah mana. Palingan modus. Widih, istirahat, Bay. Iya, istirahat di rumah, ini tempatnya kerja. Noh, Benny lagi repotan, tuh, bantuin. Bukan urusan gua. Gimana gua urusan? Lo kerja sama gua gaji lo, Bay. Ya urusan lo lah. Rek, lo denger ya. Selama ini belum ada satu orang pun yang berani nyuruh-nyuruh gua kayak lo. Lo gak bolehin gua masak. Jadi percuma gua kerja di sini. Nih, ini celemek. Gua balikin sama lo. Wih, kok nyolot, Bay? Lo denger, Bay. Gua nggak pernah minta lo kerja sama gua. Kalau bukan karena Reni, lo nggak pernah ada di sini, Bay. Oh, lo ngerti ya sih? Enggak ya? Gitu ya? Iya. Berarti merasa. Terus? Mau pukul? Nih pilih. Apa sih? Mau pukulan? Bay, lo nggak seharusnya pakai kalau lo nggak mau kerja di sini, udah silakan pergi, nggak usah banyak orang segala. Bay, udah, nggak apa-apa, Ren. Gua emang pengen cabut dari tempat ini. Gua juga udah malas kerja sama orang yang sok busi kayak dia nih. Oh iya. Yeah. Iya. Udah. Iya. Gua bakal buktiin sama lo, gua bisa jadi orang sukses lebih dari lo. Iya, bye. Gua tunggu, bye. Halo, Van. Kamu dari mana? Ini bawa apaan banyak banget? Ramen. Kok kamu tahu sih? Aku lagi seneng-senengnya sama ramen. Ini bukannya ramen yang di depan food car itu kan? Iya, food car yang di depan yang kokinya kece itu kan, yang bikin kamu kelopak-kelopak sama ramen. Iya. Apa? Hah? Enak ramennya, kece kokinya, hah? Oh iya, Pak, gimana kalau kita niru inovasi mereka? Terus kokinya kita hire dan kita bayar 10 kali lipat lebih banyak, ya nggak sih? 10 kali lipat.
depan. Saya bisa bantu. Mikirin ini perasaan baru. Sorry, enggak, maksud gua lagi mikirin rasa baru. Gimana kalau kita bikin rasa baru buat mie ramen kita? Ramen. Asli gua juga dari tadi mikirin itu. Kita bikin baru, cuy. Iya. Biar lebih banyak variasinya. Kapan tuh? Selesai jualan lo ke rumah gue. Benar ya? Oke, sip. Jadi cara menjualkan, menyebarkan untuk datangkan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama. Gimana? Dan parah enak banget. Serius? Parah enak banget. Terus gue mau ada enak banget. Makasih ya udah percaya sama gue. Gue yang makasih sama lo. Lo udah mau bantu gue dengan sepenuh hati. Tapi tetap lo ngasih gue kesempatan. Asli, ini the best. Ini tuh emang bumbu. Iya. Dulu gue obses banget jadi orang sukses. Dan gue anggap lo itu penghalang. Karena apa-apa gue selalu dilarang sama lo. Tapi sekarang justru lo yang ngantar gue beneran sukses. Udah lo santai aja. Gue udah maafin lo. Udah gue ikhlasin. Kalau lo udah maafin gue, kesalahan gue udah lo ikhlasin. Boleh ya? Lo kasih gue satu kali kesempatan lagi buat gue nebus kesalahan. Gue masih sayang sama lo, please. Gue balik dulu. Besok kita ketemu lagi. Kita coba resep baru ya. Thank you ya. Dah. Gak mau nyoba perasaan baru, Ren? Coba aja gue masih bisa nerima lo lagi. Tapi hati gue masih belum bisa. Maafin gue, Andre. Es kacang merah. Es coklat. Padamu, ku katakan aku cinta. Ramen ini. Maaf mas, saya pemiliknya. Ada apa ya? Lo mau bunuh gua? Ini gua jual ulat apa ramen? Bentar. Ren. Ya. Reni. Ya. Lo mau bunuh gua? Lo jualan mie apa jualan ulat, ah?
Astagfirullahaladzim, itu ngapa boboan di situ? Enggak, maaf mas, itu nggak mungkin, karena kita di sini masaknya benar-benar super higienis. Kita enggak mas, nggak mungkin itu bukan karena kita mas sih. Saya bisa jamin. Maaf, Eh mas, gimana sih kerjanya? Kok di saya bisa ada uletnya? Kalian tuh pada becus gak sih kerjanya? Saya bisa tuntut kalian semua loh. Becusnya tuh ada uletnya. Enggak mas, ini pasti ini salah paham, saya bisa jamin. Salah paham gimana? Jelas-jelas bukan cuma saya yang ada uletnya. Mbak ini gimana sih? Saya gak mau tahu. Tahu, ish. Ulet lagi. Iya, mbak, mas, saya tanggung jawab. Semua makanan di sini free. Apa yang free sih? Orang ada ulutnya, jangan marah deh. Ya udah. Gak usah dipesan-pesanin. Ini kesalahan. Udah ikut gue. Gimana free orang ada ulutnya? Mas. Sekarang lo jelasin. Kenapa bisa ada ulut di mangkok ini? Gue gak tahu, Dre. Lo gak tahu, Ren? Oke, kalau emang lo gak terima gue lagi sebagai pacar lo, ya udah. Tapi gak gini caranya. Ini namanya lu ngancurin usaha gua, lu ngancurin impian gua. Gua udah bilang bukan gua, Andre. Terus? Ya mana gua tahu, enggak mikir apa ada kemungkinan lain orang lain sengaja naro itu di situ buat ngancurin reputasi gua. Apa alasan mereka buat ngelakuin ini? Ya mana gua tahu, Andre. Lu tuh udah salah, lu nyalain orang, nyari pembelaan. Iya, Ren. Hebat lu. Lu tuh enggak berubah dari dulu. Lu selalu nyalain gua atas semua kesialan lu. Ini gua udah enggak bisa nerima lu lagi. Oh, baik. Gua juga berhenti. Ih, woi. Kalau lu butuh teman buat curhat, buat berbagi cerita, gua siap kok. Mbak, lu ngapain di sini? Kok gak kerja sih? Enggak, Ren. Bener kata lu. Daripada kita kerja dikejar-kejar Satpol PP terus, mending kita cari kerjaan lain. Gua udah cari kerjaan lain, Ren. Jadi bener-bener gak jual meme lagi? Sekarang kerja apaan? Kok lu gak cerita sama gue sih? Ya gimana gue cerita? Lu kan lagi sibuk terus sama si Andre. Dia ngapain lu? Dia ngecewain lu? Kok bisa? Kan lu bilang sendiri, lu itu kenal Andre. Andre itu mantan lu. Terus dia itu, ya gitulah. Lu paham dia. Baik, lu mau main Andre lagi. Lu mau cepet-cepet lagi. Ini tuh gitu, baik. Ya, udah ya. Lu jangan sedih lagi ya. Apapun yang Andre lakuin sama lu, gue bakal selalu ada buat lu. Dan siapapun yang nyakitin hati lu, itu sama aja nyakitin hati gue. Nah, gak usah sedih lagi ya. Makasih ya, baik. Memang tempat terbaik gue. Apa mungkin Ren. Terus mulai sekarang lu gak usah mikirin tuh si Andre. Andre itu cuma jadiin lu kambing hitam. Tapi lu gak usah emosi, lu sabar ya Ren. Kalau perlu ya, lu tuh jauhin tuh orang. Percuma kenal sama orang kayak begitu, gak ada gunanya. Makasih ya, Bay. Lo emang teman gue yang paling baik, yang paling setia selalu ada kalau gue butuhin. Sama-sama, Ren. Oh iya, Ren. Sekarang kan gue udah kerja di resto. Serius? Serius. Terus kalau lo mau, gue bisa ngajak lo supaya kerja di sana juga. Beneran nih? Beneran. Dan lo bisa dapat bayaran 10 kali lipat dari tempat Chandra. 10 kali lipat. Lah,
kenapa dia bisa ngasih gue 10 kali lipat kenal aja? Gak dia mau ngeliat kerja gue gimana? Lo tenang aja, Ren, itu urusan gue. Ntar gue bakal bilang sama temen gue kalau lo itu koki yang kerja di tempat food truck itu. Ya kan? Ramen itu udah terkenal seantero di Jakarta. Pasti dia tahu. Bisa aja lo. Untuk memendam rasa empat mata bicara padamu. Katakan aku cinta kamu. Empat mata ku ingin bertemu. Belum aja sehari, kerasa banget gak ada Reninya. Kenapa jadi lo yang melo? Ya, Dre. Ya gue kan turut merasakan apa yang lo rasakan, Dre. Itu Texas. Bos, kenalin bos. Lo pernah ketemu sama gue kan? Waktu itu datang ke tempat gue beli makanan. Ah, oh iya ingat. Oh ya. Selamat datang di restoran gue. Iya. Kenalin nih cewek gue sebagai pengelola di sini juga. Ini Pandi sebagai partner bisnis gue. Hai, Mbak. Kenalin. Pandi. Oke. Mulai sekarang kita harus kerja segiat-giatnya bikin restoran yang ramai. Oke? Oke. Oke, kalau gitu kita pause dulu. Bapak, lu mau ngomong apa sih? Tenang, lu tenang dulu, tarik nafas. Wah, itu minum gua ngapain lu minum? Bentar deh, biar gua lancar. Jadi gini bos, Reni sudah menjadi chef dari restoran Dino. Reni jadi chef di restoran Dino? Benar banget. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu. Empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu. Katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu. Untuk ungkapkan isi di hatiku. Ren, gimana kalau biar gue antar balik? Lagian kan udah malam, kasihan lo pulang sendiri. Nadin! Reni biar balik sama gua aja. Rumahnya Reni kan dekat sama gua. Lu kalau mau antar balik cewek lu. Enggak bisa gitu dong. Reni itu anak buah gue dan gue sebagai bos harus peduli sama dia. Ngerti enggak lu? Oh, gitu. Jadi bos besar enggak percaya kalau saya antar Reni balik. Reni aja percaya banget sama saya lo, bos. Udah, Reni, apa sih pulang aja dibikin ribet? Kalau dia mau anterin gue, lo mendingan anterin gue sama dia sekalian. Kan satu jalur, kalau lo gak mau, gue balik sendiri. Lo juga gak usah ikut-ikutan. Gak usah bikin ribet, ayo cepetan. Yaudah. Ya, ayo bos. Ini, itu cewek ya. Yeah.
Reni. Mbak, itu baru aja Dino ya? Saya gak ada urusan sama Dino, saya urusannya sama kamu. Saya? Iya, saya. Diam. Saya kasih tahu sama kamu ya, jangan pernah sok dekat-dekat sama Dino. Apalagi kamu cari perhatian sama Dino. Dino itu pacar saya. Kamu tahu Dino itu pacar saya, ngerti? Enggak mbak, saya... Diam! Jangan kamu pikir, saya gak ngikutin kamu atau saya gak memperhatikan kamu ya. Gue tuh mantau lo terus. Dan lo harus ingat, sampai kapan dulu jangan pernah deketin Dino. Dino itu pacar gue, ngerti? Mas, minta menu, Mas. Mbak, mohon maaf. Food truck ramen kami sudah tutup. Hah? Tutup. Sepi kayak begini tutup. Makanya itu mbak sudah tahu jawabannya. Karena sepi kami tutup mbak. Kasiannya cuma karena ditinggal sama kokinya jadi sepi begini. Cuma karena ada koki yang kecewa jadi kerjain dia food trucknya. Maaf mbak, maksud mbak apa ya? Enggak. Gue gak ngomong apa-apa. Udah tutup ya, yaudah deh. Gue gak jadi pesan. Mama. Mbak. Dikerjain? Maksudnya? Gue juga udah males kerja sama orang yang sok busi kayak dia nih. Oh iya? Iya. Yeah. Udah. Iya. Gue bakal buktiin sama lu gue bisa jadi orang sukses lebih dari lu. Iya, bye. Apa ada hubungannya sama si Bayu? Lo kerja di restoran itu kan? Selamat ya. Iya, thank you ya. Oh iya lo, good luck juga buat dagangannya. Semoga tetap sukses walaupun udah gak ada gue. Dah. Apa sih lu? Dre, lu tuh kemana aja sih Dre? Gua nyari-nyari lu kemana-mana lu gak ada. Ada sesuatu yang penting yang gua mau ngasih tau sama lu. Penting apaan? Lu mau ngedemoin lagi ramen green tea lu, iya? Aduh Dre, itu mau dibasi. Jadi gini deh, semalam ceweknya Dino itu datang ke resto dan dia keceplosan sama gue. Katanya di balik semua ini ada rekayasa si Bayu. Rekayasa Bayu? Iya, makanya si Bayu sama si Dino itu kerjasama buat ngebajak si Reni. Jadi mereka mau pakai cara kotor. Oke. Dre. No. Jadi ini rencana busuk lo buat ngancurin usaha gua. Lo fitnah gua buat dapetin Reni. Iya. Bekasin gak? Hehe. Jangan bikin keributan ya di restoran kita. Oh ini, nih. Cewek lo sendiri yang cerita tentang kebusukan lo sama temen gue, Pendi. Dia. Bisa apa lo sekarang? Van. Kenapa sih, Van? Oke. Kamu tanya kenapa, kan? Sekarang pasti kamu. Semenjak ada Randy, kamu tuh gak pernah peduli sama aku, ngerti? Kamu sering hati-hati sama Reni. Aku tuh gak bisa digini, Nino, gak bisa. Kamu tuh gak sayang sama aku, kamu ngerti? Baik sekarang, aku mau putus sama kamu. Kita putus! Fani! Sekarang lo jelasin sama gue maksud lo sebenarnya yang pada ketika Reni ya. Lo tau gak gue siapa? Gue mantannya Reni dan gue masih sayang sama Reni. Ngapain lo tiba-tiba masuk? Ini semua karena
karena gue ngerasa kesayang sama lo. Di sisi lain ada Bayu yang mau diajak kerja sama gue buat mewujudkan semua rencana gue. Jadi selama ini lo sama Bayu coba gue sama Andre. Ren. Gue percaya sama lo ya. Bye. Bye, kita udah temenan berapa tahun? Lo jahat banget sama gue. Ren. Belum, Bye. Nih. Lu denger ya, cowok sejati itu gak akan pernah pakai cara licik buat dapetin cewek. Lu denger, Bay? Hah? Lu denger, Bay? Sorry, kepukul, Bay. Ren. Ren, gue minta maaf. Gue tau gue yang salah. Gue orangnya terlalu emosian, gue minta maaf. Lu yang bener. Ren. Ren. Kan dirimu di dalam hatiku, betapa ku sesali adanya dirimu. Haruskah ku bertahan demi cinta ini? Kan udah gue bilang, Nino emang gitu orangnya. Lagian juga, lo ngapain sih masih mau sama dia? Mending sekarang lo berpaling sama cowok ganteng yang setia nungguin lo. Halo maksudnya? Ya gue lah. Siapa lagi? Kita bisa bikin restoran yang lebih besar. Lo mau kan sama gue? Kita bisa wujudin ini bersama-sama. Gila ya? Lo manis banget depan gue, Van. Ternyata lo gak lebih dari seorang musuh, tau gak? Dino. 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 Kau berikan pada anak I'm not afraid.
Gue harus kayak gitu. Sore-sore itu gak baik tau gak? Ngapain sih disini lu ngikutin gue kayak tadi? Bukannya yang namanya jodoh itu mau kemana aja juga bakalan ketemu lagi. Gue yang ngikutin dia, tapi jodoh yang ngikutin dia. Andre, tolong pergi dong, gue yang butuh waktu sendiri. Andre, gue kan bilang gue minta maaf sama lo. Maaf, gue terlalu emosi ya. Gue gak pernah berpikiran jernih. Iya, dan lo selalu nyalain gue atas segala macam kesalahan yang terjadi di hidup lo. Dan lo selalu dengerin orang lain daripada gue. Gue mau berubah, demi lo. Demi gue? Iya, kan gue udah pernah bilang sama lo. Gue sayang sama lo, gue mau balikan sama lo. Dengan ada kejadian kayak begini, gue tuh ngerasa hidup gue hampa karena gak ada lo. Ren, gue mohon sama lo, gue pengen ngejalanin bisnis ramen ini berdua sama lo. Dan gue minta lo jangan gampang tergiur sama tawaran orang. Mungkin mereka bisa ngasih lo lebih besar, gue gak bisa. Tapi gue yakin, gue bisa ngasih cinta yang jauh lebih besar dari siapapun. Kubel, ini gue yang salahin. Ya, kan namanya juga baru mau belajar berubah. Nyebelin lo. Tapi mau kan? Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu. Mendekat indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Men, diangkat ya. Lihat kan, pakai aplikasi tempat kita jadi makin ramai. Masa lo tega ninggalin gitu aja? Aduh mbak, mas kemana aja sih? Susah banget dicarinya, ternyata ada di sini. Tuh kan, gue bilang juga apa, ngerepotin, orang tuh bingung. Tapi gak apa-apa, tadi saya cuma pesan satu, saya jadinya pesan tiga ya. Ya, ya mbak silahkan duduk aja. Ya. Lihat kan? Katakan aku cinta kamu, empat mataku ingin bertemu. Ungkapkan isi di hatiku. Maaf, lama tidak lagi. Mbak, nih pesanannya. Iya. Jadi itu terkedino. Dia buka usaha di samping persis tempat kita. Maksudnya apa sih ngajakin Riva? Enggak. Udah, gak usah bikin rusuh. Ya udah sih, emang kenapa sih? Siapa tahu emang dapetnya di situ. Ren, lu kemana Ren? Oh, gua kemana kayak bukan urusan lo, ngerti? Gua ntar ya. Aduh, bay, lu mau sampai kapan sih pura-pura inosan kayak gitu? Lu
sampai kapan gak ngidur gue, ah? Gue udah gak percaya ya, Bais, lo. Gak usah so dekat sama gue. Ren, kalau gue ada salah, gue minta maaf, Ren. Reni! Gue berantin helm gue, rusak, gue juga. Reni, maafin gue ya! Berikanlah aku waktu dan keadaan. Wih, Ren, makin deket aja tuh mobil. Persaingan gak sehat nih, Ren. Pinjadin, Re. Mas, ramennya satu. Saya juga satu, minumnya es lemon tuh satu. Es teh manis satu. Gimana, Ren? Mas, ramennya dua ya. Ya. Mau pesan ramen juga ya, Pak? Iya. Hari ini dan besok kita nggak jualan ramen dulu. Terus gimana dong? Gimana? Tenang. Jadi begini, ibunya kokinya itu lagi sakit. Tapi tenang aja, Bang Pendi punya inovasi baru, yaitu ramen green tea delicious. Apa? Tapi minum lemon tea kita ada. Pak, kita punya lemon tea, Pak. Mbak, silakan. Ayo, Mbak, silakan. Mbak, di sini emang gak ada ramen, tapi di sini disajikan makanan yang gak kalah enaknya sama ramen di situ. Iya, Mbak. Ya udah kalau gitu silakan duduk dulu. Ayo, masak sama Mbak. Silakan. Dipilih-pilih aja dulu ya. Iya. Ayo, silakan. Lihat dulu. Emangnya di sana kenapa nggak jual ramen, Mbak? Soalnya koki food truck ramen depan itu ibunya lagi sakit, jadi hari ini sampai nggak tahu kapan nggak ada menu ramennya deh. Ibunya ini sakit. Ya udah kalau gitu dipilih-pilih dulu aja ya. Nyokap gimana? Oh, udah dibawa ke rumah sakit. Terus? 50 juta. Terus lo harus cari duitnya. Duh, gimana ya, Ren? Ini buat food truck aja gue belum balik modal, kan? Ya. 50 juta. Din, sorry, nunggu lama. Oi, Din, sorry. Lo nelpon gue ada apa ya? Ah, sorry, Din. Gue kayaknya gak bisa kerja lagi sama lo. Oh, enggak. Ini bukan tentang itu. Gue di sini cuma minta tolong sama lo. Nyokap Reni di kampung lagi sakit. Dan dia butuh biaya sangat besar. Nah, karena gue ingin berbaik hati, pengen nolongin dia. Jadi gue pengen nanya sama lo, di mana alamat rumahnya? Nyokap Reni sakit. Kok tadi pagi si Reni ketemu gue, dia ngomong apa-apa ya? Ini beneran, Bay. Gue dengar sendiri kok. Kasian juga si Reni. Oke, Din. Kalau misalkan Reni mau nerima bantuan lo, lo bisa ngasih kompensasi apa sama dia? Oke. Gue cuma mau Reni kerja lagi sama gue. Nah, kebetulan gue udah punya bisnis baru. Dan gue akan bersaing secara sehat dengan si Andre. Nggak kayak yang dulu, main sabotase-sabotase. Terus, alamatnya di mana? Permisi, A. Ya. Mau numpang nanya kampung Ciparai di mana ya? Oh, lamun di itu, Nya. Oh, cuman mobilnya nggak bisa masuk ke sana karena jalannya sempit. Oh, berarti harus jalan gitu? Iya. Oke, kalau gitu. Untungnya, A. Makasih, A. Pak, permisi mau nanya, rumah Rena di mana ya, Pak?
Valid itu, Den. Sebelah sana. Makasih ya, Pak ya. Mengartikan dirimu di dalam hatiku. Betapa lu ngapain di sini? Maaf kalau gue lancar kesini ya, tapi kemarin gue gak sengaja denger lo teleponan sama Andre. Dan akhirnya gue tahu kalau nyokap lo sakit. Gue juga tahu alamat lo dari si Bayu. Ren, gue kesini tuh mau bantuin lo, mau bantuin nyokap lo. Karena gue tahu pasti lo butuh biaya yang sangat besar. Ya, gue berterima kasih sama lo dan niat lo bantuin gue. Cuma gue gak butuh bantuan lo. Gue bisa cari lo sendiri. Ren, tapi Ren, gue bakal bersaing sehat sama si Andre. Dan gak ada sabotase kayak dulu lagi. Dan gue bakal ngelakuin apa aja selalu balik ke resto gue. Tapi gue udah komit, gue mau kerja sama Andre. Iya, dan gue ngerti. Tapi sekarang keadaan yang beda. Lo pikirin nyokap lagi sakit. Dan dia pasti butuh bantuan lo. Lo ngerti kan? Lu dateng juga, Ren. Ayo cepetan, buru-buru. Ayo, siap-siap. Gue datang ke sini bukan mau kerja baik sama lo. Gue mau minta barang-barang gue. Masih di sini. Maksud lo gimana? Nyokap lo udah sembuh kan? Ya, nyokapnya emang gak sembuh. Tapi lo bisa gak sih biarin dia pergi dari sini? Maksud lo, cari masalah. Andre! Cari masalah terus sama gue lo ya. Kenapa sih segala sesuatu harus diselesain sama emosi? Enggak! Gue harus balas budi sama Dino. Karena dia yang udah ngebiayain ibu gue. Dino ngebiayain biaya rumah sakit nyokap. Iya. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa dia bisa tahu masalahnya? Nah itu. Ini sorry-sorry aja, Andrea. Tempo hari, gue gak sengaja dengar lo teleponan sama Rini. Dan di sini gue cuma mau bermain secara fair. Dan bukan urusan bisnis doang, tapi masalah hati. Apa? Ren, sorry aku harus jujur sama kamu. Dari awal aku ketemu sama kamu, aku udah suka sama kamu. Tapi Bayu bilang dia akan narik kamu ke restoran aku dengan syarat aku gak boleh jatuh cinta sama kamu. Tapi nyatanya gak bisa. Lu bener-bener? Andre! Lu apa-apaan sih? Ren itu punya gua. Berhenti! Kok gak mau sama Lombdo kalau Lombdo kira kecil? Kok gitu sih, Ren? Ren, kita bakal ngelakuin apa aja asal bisa dapetin kamu, Ren. Apa aja? Tapi gak pakai duit. Oke. Oke gini. Gue kasih waktu 3 hari lo berdua buat pelajarin resep ramen gue. Dan siapapun yang bisa bikin paling mirip sama ramen gue bakal gue jadiin pacar. Oke, gue siap. Iya. Kita pasin. Betul.
Hah? Enak banget, Dre. Yes! Oke, okay. Siap? Siap? Siap. 15 menit dari sekarang. Semangat! Waktunya tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gue bakalan coba punya Andre dulu. Ramen lo gak ada rasanya. Jadi maafin gue gak bisa terima cinta lo. No, makasih sama ini lo udah bantuin gue sama nyokap gue. Dan makasih juga lo malam ini udah bikin ramen terbaik yang pernah gue rasain. Pada akhirnya kamu bisa jadi milikku sepenuhnya. Ya udah, kita cabut yuk. Sorry, gue duluan nih. Kamu mau sama lo? Kamu sabar, Dre. Lo sabar dengan semua. Ngapain sih ngalangin gue? Dre! Apa sih? Dre, lo sabar gak begini caranya, Dre? Lo sabar, sabar. Lo bisa bilang sabar. Lo gak ngerasain, gue yang ngerasain. Si Remy, dia udah gak mau ketemu lagi sama gue. Tapi lo gak gini caranya, dia orang gila dia sama orang. Gue udah dilupain sama dia. Boleh dong sekarang gue kesel, gue ngeluapin amarah gue kesini. Boleh gak? Gue emosi. Boleh dong gue ngeluapin amarah. Boleh dong gue kesel, gue sedih. Lu apa sih? Udah, Dre. Sini gue tendang. Sabar, Dre. Dre, udah. Andre. Ki. Ayah lelaki, resep lelaki. Gelenem pona. Hi. Kan? Gara-gara lu lagi yang ngapain lu peluk gua, hah? Makanya lu mau cek kayak gini, Dre. Gua sedih. Lu sedih, gua malu. Tapi gua sedih. Lu gua hukum. Gua masih marah. Lu pukulin di rumput. Sampai marah gua hilang. Pukul! Demi lu, Dre. Cepet. Demi lu. Cepet. Gak usah pakai tangan.
Terus, gue masih marah. Gua dengar si Dino yang berhasil dapetin Reni. Lu kesini cuma buat ketawain gua. Salah tempat lu. Enggak. Sama sekali enggak, Andre. Gua kesini cuma mau bersikap gentle. Gua dan lu bukan yang terbaik buat Reni. Bener kan kata gue, akhirnya mie ramen green tea gue diterima oleh lidah masyarakat Indonesia. Iya, lo hebat. Nih, bawa meja itu. Mas, pesan ramen anti celikanya satu ya. Gue kesini mau balikin Reni ke lo. Karena semenjak jauh dari lo, Reni tuh mau fokus kerja. Yang ada, panggilan gue mah komplain semua. Sekarang gue sadar, sampai kapanpun gue gak bisa ngomongin perasaan gue. Walaupun sama ini Dino yang bantuin ibu gue. Cuma perasaan yang gimana maksudnya? Gue sayangnya sama lo. Gue gak bisa sama Dino. Serius? Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu, ku katakan. Dan sebagai kompensasinya, Reni bakal aku kasih resep gue dan kita bisa bersaing sehat-sehat. Reni, gue minta maaf sama lu kalau gue udah salah sama lu ya. Gue juga minta maaf sama lu, Ren, kalau gue udah salah. Sekarang gue sadar kalau cinta itu gak bisa dipaksain. Gue juga mau ngasih tau sama lu berdua. Sekarang gue udah kerja bareng lagi sama si Bino. Apa-apa, Bay. Gue bisa ada di sini juga karena lo. Bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Tadi gue agak-agak denger sih sebenernya. Lo bilang apa tadi? Sayang. Tapi gue gak denger ya. Boleh ngomong sekarang. Agak keras. Gue sayang sama lo. Hati ini akan bisa